dari JKT48. Ya, selamat datang di pertunjukan Rene Kinsi Jure atau Aturan Anti Nyita oleh JKT48. Tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Nage Hikari, Cahaya Panjang. Yang kedua ada Skol No Aidani, Di Tengah Hujan Badai Tiba. Yang ketiga ada Jiken Nemurihime, Gadis SMA Putri Tidur. Dan yang terakhir ada Kimini Otobikoi Wosuru atau Jatuh Cinta Setiap Bertemu Denganmu. Mantap. Baik ya, semuanya bisa lebaran ya. Agak lemes ya. Waduh. Oke. Kalian tahu gak sih apa itu cinta? Cinta adalah sebuah kekuatan misterius yang bisa menggetarkan hati atau bisa bikin dunia menjadi lebih indah atau malah sebaliknya. Mari kita temukan jawabannya di setlist hari ini. Semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari sebelah kiri. Selamat malam semuanya. Si Social Butterfly, energik dan paria. Halo semuanya, nama aku Lia, terima kasih. Sudirman, are you ready for this?
gua ini. Gua ini. Ini. Gua ini. Ada yang mau ikut aku? Lucu banget. Oke, 250 orang plus member plus love angkut. Makasih ya. Belum. Ih, gak gocek. Ayo ikut ke dunia Flora, simsalabim akan kubuat. Kamu menjadi penuh cinta. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Bagi kucing yang kalem, tapi kaslo mikat hati. Hati kamu. Halo semuanya, aku Adel. Terima kasih. Gracie dulu dong.
Cepetan. Aku udah sering. Atau setiap ulang tahun Flora ada aku. Oke, siap. Kalau menurut aku Kak Flora tuh orang yang bisa dikagumi banget. Karena dia setiap orang ulang tahun dia ngomong gini. Iya. Template deh kayaknya. Enggak, bercanda. Iya. Bercanda deh. Kenapa? Karena Kak Flora tuh apa ya, kayak aduh manis banget, paket lengkap, lucu lagi. Kamu juga kok katanya. Jadi malu. Lu itu pegel apa malu aja. Sih? Lu pegel apa malu? Itu salting. Oh itu salting, yeah. Jelek itu aja. Itu aja. Itu doang. Gak apa-apa, satunya jelek, yang penting orangnya cakep. Canda-canda, yeah. Lanjut Kak Lulu. Kalau aku, menurut aku, Flora itu... Biasa aja ngomongnya. Menurut aku, Flora itu orangnya lucu banget. Paket lengkap gitu ya. Paket hemat. Enggak, canda. Menurut aku, Flora itu orangnya... Gimana ya? Mendeskripsikannya yang udah berteman lama dengan Flora sih. Kalau menurut aku Flora itu anaknya emang dia tidak gampang menyerah ya anaknya. Dia selalu memperjuangkan, ini serius ya, ini memperjuangkan semua mimpinya gitu di sini dan di luar sana, dan dia selalu memilih apapun yang menurut dia terbaik gitu. Dia tuh anaknya seperti itu, dan dia juga sangat lucu sekali. Kok ada yang jawab? Kamu juga? Kamu juga? Makasih ya. Iya, Bapak Adam. Aku, Flora ya. Karena aku setiap ulang tahun Flora ada ya. Iya. Oke, untuk yang ke-19 tahun ini aku ada lagi, Flo. Makasih ya selalu ada. Apa ya Flora itu tuh walaupun dia kecil ya guys. Aku kan selalu bilang ini ke ulang tahun dia ya. Walaupun dia kecil tapi dia tuh tegas gitu loh. Dia tuh selalu misalnya ada junior-junior yang menurut dia tuh kayak kayak ada yang kurang gitu loh. Dia tuh selalu bener-bener ngomelin, bukan yang ngasih tahu, cuma ngomelin juga biar kayak pas aku lihat tuh aku yang takut. Aku yang takut guys. Aku yang kayak saya takut ya. Terus dia tuh apa ya, emang kadang dia punya pilihan-pilihannya sendiri buat hidupnya ya. Bener, dan dia tuh tegas bener. Dia tegas jadi, dengan pilihannya. Emang kadang tuh misalnya aku bilang kayak, Flo kayaknya lebih bagus kayak gini deh. Tapi kalau dia udah di kepalanya A, bener. Dia akan tetap pilih A gitu loh. Bener banget. Emang susah, cuma ya aku cuma bisa nemenin sih. Iya. Ya udahlah. Nemenin apa nemenin? Setan kali gue nemenin. Coba kakak yang ini gimana Flora, deskripsikan Flora. Canda. Banyak sih, karena... Apalagi ya Flora ya, kira-kira. Oh Kak Flora itu, kalau misalnya kan biasanya kita lihat ada satu set botol-botol buat apa, isi sabun, sabun cuci muka ya kan? Itu kan ada yang gede, ada yang kecil. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa itu? Itu kan biasanya kan urutannya paling tinggi ke kecil. Nah Kak Flora tuh kayak paling tapi lucu. Aku waktu itu ngomong kayak gitu depan Flora, pala aku digeplak loh. Flora mau diwakilin gak Flora? Kan yang paling kecil tuh yang paling lucu gitu, paling imut. Ya intinya gitu. Kamu ngatain dia kecil. Imut. Aku sebagai orang yang kecil juga ya. Ini agak sakit gitu loh di sini. Kunti bogel. Lebih sakit itu. Daripada tapi, kita sakit-sakit, kita mending lanjut ke unit song gak sih? Yeah. Siapa yang mau lihat Flora? Oke, kalau gitu kita mari kita lanjut ke unit song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hoo-hoo!
tadi kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Kuroi Tenshi, Malaikat Hitam. Yang kedua ada Heart Kata Virus, Virus Tipe Hati. Yang ketiga ada Renaikin Sijore, Aturan Anti Cinta. Yang keempat ada Sendere. Dan yang kelima tadi ada Manatsu no Christmas Rose, Mawar Natal Musim Panas. Gimana, seru gak? Wow, kita kali ini mau membacakan mention dari kalian dengan hashtag aturan anti cinta JKT48. Let's go. Mari. Oh, lucunya, oi. Yang mana nih? Yaudah deh, aku baca nih. Aku mau yang ini deh, Kak Rama. Shafika. Ada gak sih orang yang adanya? Shafika. Gitu. Oke. Ya, gitu ya. Habere nona mungil, emoji senyum. Semangat terus ya. Tahun depan kepalanya 2 nih. Cie, sehat selalu ya. Kami selalu mendukungmu. Hashtag Zante Desya Sis. Apa sih? Si. Ya, atur anti cinta JKT48. Yeay. Cia 19. Baca dong. Lihat ya. Dong. Kuch. Semangat banget. Kuch hotahe. Aku baca ini deh, Kak Reynaldi Raton. Selamat ulang tahun Kak Flora yang ke-19 tahun. Semoga di tahun ini impian yang ingin dicapai semoga disegerakan. Amin. Amin. Oh iya, titip salam dong buat Osiku, Kak Freya. Semangat terus untuk performnya. Jangan lupa istirahat ya. Emoji senyum. Makasih senyumnya. Terima kasih doanya. Terima kasih. Yay. Ella baca. Ella. Dari Kak Nabibi. Happy birthday kesayanganku, teman terbaikku, kakakku, dan alasan dibalik setiap doaku, Kak Flora. Aku berharap kamu panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu ya. Itu yang paling penting. Pokoknya wish you all the best, Kak Flora. Makasih ya, Ce. Udah dituntun. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Lagi. Aku mau baca ini deh, dari Kak Fahri. Jauhan gak sih? Yaudah. Dari Kak Fahri Akbar. Malam, Kak Flora. Malam. Selamat bertambah usia. Plor, semoga umur baru memberikan petualangan baru yang mengesankan. Aku ada pantun nih. Kapal laut, kapal selam. Kena ombak goyang-goyang. Tidak siang, tidak malam, hanya wajahmu yang terbayang. Cakep. Salam dari Paket ya. Paket. Banyak ya Paket. Oke. Next. Thanks. Aku. Cici. Ini puding asin. Kenapa sih? Renja. Selamat merayakan hari di mana seorang yang sangat lucu ini terlahir, yaitu Nuna Flora. Go. Emot. Tiruin. Emot. Walaupun umurmu sudah bertambah, tapi sepertinya tidak dengan tinggi. Bukan aku yang ngomong ya. Parah banget. Berkembang terus Nuna tumbuhan. Hah, Nona tumbuhan apa sih? Flora. Dia itu Flory. Bunga. Flory. Bunga. Lanjut lagi nih. Flory sendiri dong. Coba dong kamu bacain. Oh, ya Allah. Enggak. Yang cantik aja, yang cantik. Ya. Happy birthday Flo, selamat bertambah umur, semoga sehat selalu dan semoga keinginan yang belum tercapai sebelumnya di umur ke-19 gak ada sinyal. Ini semoga cepat tercapai, amin. Semangat terus buat sayangku cintaku, show more. Maaf ya sinyal. Delete tweet ya, delete tweet. Lagi dong, Aku deh,
yaudah. Ella baca. Ini deh dari Kak. Gak mau. Gak mau. Maunya ini. Dari Kak Ro. Ro, selamat malam. Hai. Saya sekeluarga besar mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nona Kaflora yang imutnya tiada tara, manisnya semanis gula jawa dan parasnya secantik sang ibunda. Muah. Ada salam cinta juga dari temanku Tio di F20, dia besar orangnya. Oke. Okay. Wow. Halo Kak Tio. Iya. Terima kasih, Rol. Terima kasih. Ah, itu seharusnya kamu baca yang itu, Sengkuni. Aduh, baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Boleh nih, boleh beneran. Yaudah ya. Selamat malam buat yang lagi ulang tahun ya. Kamu Nona Flora, Kak Flora Oshiku salah satunya. I have some pantun for you. Salah satunya. Ya, yeah, I have some pantun for you. Papine mbok de itu mbahmu. Happy birthday to you. BTW salam kursiku yang satu-satu. Ya, satunya cige. Banyak amat. Satunya, banyak satunya. Banget sih. Banyak. Aku juga mau baca nih. Boleh, Cen. Bagus. 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 Aku deh baca lagi. Boleh. Aku scroll dulu. Oke. Lo kok buat Ella? Oh. Halo Ella. Semangat ya show-nya. By the way, HBD ya buat Flora. Semoga semua yang kamu inginkan terwujud ya. Amin. Aku ada tebak-tebakan nih buat Ella. Nasi uduk mana yang paling enak? Udah kebaca uduk berdua bersamamu. Apa sih? Uduk kok uduk sih? Oh, duduk. Duduk Sengkuni. Maaf ya. Duduk. Maaf ya guru. Duduk. Aku mau baca. Oke, silakan Cici. Dari Kak ini aja deh. Yang enggak show umur mana ya? Ah, ini aja nih. Mantap nih Kak Agas. Cie, ada yang ulang tahun nih. HBD ya, Kak Flora, Nona, salah. Kak Nona, Flora, Syafika. Semoga kamu sukses ya di JKT48, panjang umur, sehat selalu. BTW tipsal buat osiku Gabriela Abigail. Mewen kan. Gabriela Abigail. Mana lagi nih? Siapa? Oh nih. Mana? Ini. Yang kamu jadi tuh. Pendekar. Oh boleh. Waduh. Keren banget. Pendekar pedang. Coba baca, Tantri. Nyuruh. Yuk bisa yuk Tantri yuk. Waduh. Happy birthday Osiku yang kedua. Flora, aku ada pantun. Malam hari pergi ke kota. Kota ketemu Lulu. Untuk Flora yang aku cinta. Selamat bertambah usiamu. BTW Hagafinya makin lucu aja. Semangat RKJ-nya, Flora. Thank you. Ini tuh pas kapan ya? Hah? Itu pas kemarin. Merambah ya sih. Itu jadi apa sih? Jadi apa? Jadi ninja kah? Samurai. Sugokong. Oh, jadi samurai. 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 Sugoi ne. Amri samurai. Kamu gimana jadi kakanda? Gak ada yang tahu itu jadi Kakashi tau. Iya, udah ngira jadi maling sumpah. Enggak, masalahnya jadi Kakashi tapi baju lu Sasuke. Iya kan, harusnya warna hijau ya. Iya, harusnya warna hijau. Ya udah lah ya, tahun depan lah ya. Nanti aku jadi Sasuke-nya lagi. Boleh, Cepio. Boleh. Cepio mau baca, Cepio. Ini siapa? Tunggu, ini siapa sih? Ini Ola. Itu siapa? Ola. Kak Ola. Adegan ini berbahaya nggak buat tari teater. Lucu banget. Ya ampun. Jadi Cepio mau bacain. Boleh, aku bacain. Okay. Selamat malam, Flora, sayangku, cintaku, manisku, cantikku, duniaku, semestaku. Belum selesai ya? Bala-balaku, oksigenku, getaran jiwaku, gak mau gombal, gak mau pantun, maunya cuma kasih reminder, selalu jaga kesehatan dan semangat ya. Semangat. Yay, semangat.
Okay. Aku bacain deh ya. Yang ini dari Erul. HBD duniaku, Flory, yang ke-19 tahun. Semoga kedepannya makin sukses, terwujud keinginannya. Amin. BTW, ada tebak-tebakan niche. Ayam-ayam apa yang termanis? Ayam falling in love with you. Semangat ya. Masa kiyowok boleh kali? Pose kiyowanya dong cantik. Gesrak semua. Yay. Oke, itu tadi sudah kita bacain live tweet. Sekarang kita mau lanjut ke lagu berikutnya. Oke, kita manggil teman-teman. Teman-teman menikmati. Selamat menikmati. 5 detik, 1. Yeah. Waduh, waduh. Yeah, oke. Okay. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Ayo apa aja, satu. Satu, kita tadi membawakan Switch. Dan yang kedua, kita telah membawakan 109 Marukyu. Dan yang ketiga, ada Hikoki Gumo, Jejak Awan Pesawat. Yeay! Wow. Hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau impersonate Kak Flora. Waduh. Bener gak? Waduh. Bener gak? Emang iya ya? Kita cosplay ya? Cosplay Kak Flora. Iya, betul. Karena hari ini hari spesialnya Kak Emplor. Yes, jadi kita harus... Siapa yang mau duluan impersonate? Tunjuk tangan. Aku boleh deh. Amin nih, amin. Pressure ya? Impersonate Kak Flora ya? Maksudnya yang sering Kak Flora lakuin? Yes. Hah? Mode? Gak boleh. Itu cuma ke kalian, kalau kita baik banget. Kak Flora tuh suka gini gak sih? Kamu suka ngerasa gak kalau misalnya dia tantrum gitu ya? Misalnya Kak Flora kayak kepanasan atau apa kayak... Iya kan? Aku nyadar banget. Tapi lucu, bener cimit. Yes. Bener banget tau, Flora iya kan? Suka kayak gitu jujur nih. Kayak... Sering banget gitu. Tapi lucu ya, Ci? Enggak ada Flory ya di sini. Gak ada, Ci. Tapi kalian pernah lihat enggak sih Flory kayak gitu? Pernah. Sering banget, tahu jujur. Bener banget. Tapi kalau Kak Flora kayak gitu lucu ya. Kalau cilin gitu kok amit-amit ya? Enggak ada loh di sini. Ngomongin yang enggak ada. Maaf. Ngomongin yang enggak ada. Maaf. Kayak komen di SM. Waduh. Ci, jangan fakta, Ci. Aku tahu. Cipio, apa? Aku tahu satu hal yang ikonik banget dari Flora. Apa? Apa tuh? Bapak lo aja yang bondol. Iya lagi. Itu sangat membekas di hati aku dan di hati semua orang ya. Kayak, wow, Flora. Ikonik. Dan sekarang bondol beneran ya, Ci? Iya, potong bondol iya, ya. Beneran. Cantik. Yes, apalagi ya Flora ya? Aku juga punya yang ikonik Kak Flora banget. Berisik dong. Wah, apa tuh? Berisik banget sih, emang rumah gue sirkuit apa? Sirkuit. Kamu pasti sirkuit. Sering nonton di TikTok Flora Core ya? Core, iya. Tolong ya, core member JKT dibanyakin, aku suka. Kakak, kenapa? Gak apa. Siapa lagi? Halo. Aku yang basic aja. Oke, apa? Apa? Takut jatuh. Kayak gitu, udah. Iya, itu membekas banget ya. Itu kapora banget tau. Iya. Itu kan katanya Jiko pemersatu bangsa ya? Benar. Mantap. Okay. Siapa lagi? Chelsea. Chelsea kan Kak Flora kayak suka anime banget ya. Terus yeah. Kayak aku pernah lihat di TRT Kak Flora pernah bilang kayak gini. Ahayo. Ahayo. Pakai suara itu loh. Kamarnya bisa enggak? Ada yang pernah nonton gak sih? Apa-apa? Ya, yang di situ. Sudah. Ya, Betty. Yang mana? Yang itu. Yang lagi variety show enggak sih? Share house ya? Iya. Share house ya? Enggak tahu.
Iya, share house. Yang dia ngomong itu. Yang itu lucu banget tau, sumpah. Itu ikonik banget. Flora tuh suka mengeluarkan kata-kata yang sangat ini ya, mutiara gitu. Iya. Yang membekas jadi banyak orang ya. Kata-kata mutiara. Siapa lagi? Aku nih. Raisa nih, Raisa. Oh, Raisa. Boleh. Aku lagi mikir. Ya, enggak deket ya. Ya. Ketahuan. Yang gini nih. Yang gini nih. Mau aku tawarin versus di sini? Waduh. Jangan. Jangan sih, jangan ya. Udah nanti PR kebakar lagi, Ci. Cukup, cukup. Enough. Aku dulu nih. Ya udah, ya udah. Boleh aku. Hah, Kak Flora tuh kalau misalkan kita ngelewatin dia, beliau, wih, beliau. Kita lewatin dia, terus kita lagi melakukan sesuatu, terus gak sengaja gak nyapa. Terus dia pasti, oh lu gitu sama gue? Lu gak nyapa gue? Oh sombong ya lu sekarang? Pasti kayak gitu. Benar-benar. Benar gak? Bener, ada yang pernah ngalamin gak? Bener. Aku bener. Sering banget dengar Flori kayak ngomong kayak, kok lu gitu sih sama gue? Gitu. Iya. Iya gak sih? Iya. Cici juga gitu, Ci? Ke Cici juga? Enggak. Waduh. Takut, aku takut. Gitu, ke temennya, oh, iya. Ke siapa ayo yang pernah digituin? Aku juga pernah, sering aku pernah sih. Iya kan? Lucu iya, tapi sih lucu. Lucu dia lucu. Tapi dia ngomong lucu ya, iya. Coba aku. Waduh. Coba kan. Gimana tadi ngomongin? Coba. Oh lu gitu, gak nyapa kan, gue? Kan gitu sih sama ya? Gue. Gak nyapa gue ya? Oh gitu. Kembali. Udah selesai loh. Udah dia aja naik panggung yuk. Enggak. Tapi Kak Flora kalau misalnya aku yang panggil kayak misalnya kakak panggil aku coba. Kak Flora itu. Oh Kak Flora. Iya sayang. Iya. Coba. Panggil. Halo sayang. Oh my god. Iya maaf. Lu stop godain orang. Mau aku godain. Malam ini. Waduh. Siapa yang bahaya? Aku. Oke, Raisa. Aku punya nih. Apa tuh? Nih, menurut aku ya, Kak Flora itu salah satu member yang kayak dia tuh perhatian banget. Kayak waktu itu aku lagi sakit kan pas latihan. Terus dia sering banget kayak gini, kamu kenapa? Iya. Terus dia kayak bener-bener perhatian banget. Kayak, kamu lagi sakit ya, sakit apa gitu. Itu Kak Flora banget coba. Terus aku yang kayak, ya tersentuh banget Kak Flora. Langsung sembuh gak sih, Zah? Miau. Ji. Kita kalau si Raisa sakit, ah lebay lu. Biasa aja lu, belum rumah sakit udah, kan? Lu doang. Enggak. Cilia perhatian kok sama gua, cuma lu doang yang gak perhatian sama gua. Kalau dia gak perhatian sama kamu, aku yang perhatian sama kamu. Boleh sayang. Ini juga ya. Oke. Kamu perhatiannya sama Indira doang ya? Indira jadi perhatiin lu, Manda. Weh, berani lu. Udah bukan versus, bukan versus. Cige kenapa tutup telinga? Cisa Nina kemana? Bicara Ci. Aku gak denger, aku lagi pake... Aduh, apalagi ya Flora, coba Kak. Flori. Apa Kak? Cici. Kalau ke aku ya, Flori tuh lucu banget sih, jujur. Dia tuh kalau misalnya nyapa aku ya, dia selalu kayak... Ih, Cici! Iya lagi, bener banget. Gitu. Sumpah. Kayak kancil kan? Iya. Bagus tau. Gua tanya. Kancil kan bagus. Iya lucu. Lucu. Iya lucu. Kenapa ketawa? Cici, Eka tau bukan kayak kancil. Tau gak sih kayak minuman botol minum poros tuh kan? Itu? Dia nih. Enggak lucu banget kayak penguin. Penguin maksudnya kan amenok penguin. Gimana sih? Aduh Cici. Iya, udah gitu doang sih, lucu kan? Jadi tuh dia kayak ada lompatnya gitu dong. Iya. Ya, lucu banget dia kan? Dia tuh ya, kalau lompat lu gak lucu, sumpah lu gak lucu tau kayak gitu. Gak banget. Versus beneran dah. Gak banget.
Tapi belakang ini emang Kak Flora tuh selalu melakukan semuanya dengan lembut gitu loh. Iya. Dia manggil kita lembut. Contohnya iya, sayang. Berarti sebelumnya? Enggak, maksudnya kayak berasa lebih dekatnya gitu loh. Ada bonding. Ya udah coba kita mencari validasinya dari Floranya langsung. Betul. Coba ya. Kita coba panggilkan Flora dan teman-teman. Yeay. Are you ready for this? Wow. Berhubung ada ulang tahun di sini, terserah Flora kita mau ngapain. Iya. Apa ya? Lagi enggak ada ide sebenarnya. Yang dikasih aja. Enggak suka nasi Padang. Oke. Apa? Oh. Kalau Flora adalah barang, barang apakah itu? No botol ya. Iya deh ya. Tadi bukan gue yang bilang lo. Cepio tadi. Kotak bekal. Tadi Gracie yang bilang. Ini lagi. Lempar. Bukan terus. Botol, tempat okay. Penyimpanan. Apa? Tempat penyimpanan? Iya. Mending karena ada yang lagi mikir, yuk Ella. Tenang, tenang, aku udah ada es. Jadi, kalian tahu gak sih pensil yang udah tinggal segini? Wow! Bapak! Wow! 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 Lihat dulu, bisa gak sih? Pensil itu atasnya tuh udah diraut, atasnya bawahnya juga diraut, bawahnya juga. Jadi sama-sama lancip. Itu lucu guys, lucu kan? Oh, lucu banget mirip itu. Okay. Gak jadi deh. Itu. Jadi pensil abis diraut. Iya. Oke. Kylie? Kalau aku nanti dulu. Kenapa deh pada tegang? Santai aja dong. Gracie udah tahu tadi katanya. Untung udah jawab. Gracie udah tahu. Lagi mikir. Apa Gracie? Apa Gracie? Lucu nih. Pressure. Pressure. Oh gini ya rasanya. Akunya lucu ya? Iya. Bisa aja. Figure anime. Oke. Okay. Oh figure. Karena action figure gitu ya? Iya action figure. Karena cover itu kawaii banget. Terus stylenya juga aku suka. Jadi oh, keren sama ya. Keren dan kawaii. Gitu. Masih ya Gracie. Jen, apa Jen? Baru aku mau menawarkan diri ke Freya. Bagus okay, mandiri. Bagus. Siap. Dari tadi dong. Ini siap. Maaf, kayak. Menurut aku Kak Flora kayak karet. Soalnya kan karet elastis. Apa? Elastis. Oh, elastis. Saya bisa split, coba tunjukin Kak Flora. Wah, nyuruh-nyuruh kok. Aduh. Jen. Nyuruh. Mohon tenang. Berani bayar berapa? Gak ada duit kak. Aduh. Amin ada duit. Amin. Oke. Okay. Itu? Ya. Yeah. Oke okay, siapa lagi dong? Adele! Aku. Adele. Ini aja deh. Apa? Pil obat. Tau gak? Yang dua warna. Kapsul. Itu lo. Kenapa tuh? Soalnya kalau menyembuhkan lo, obat menyembuhkan. Lucu. Kalau kena air benyek. Gue sudah disenengin. Kenapa sih santai aja mas? Oke. Santai dulu masih. Oke. Freya. Freflow. Apa ya? Penghapus dipotong kata adiknya. Wah. Apa-apa? Sepeda roda tiga. Kenapa? Gak apa kayak lucu aja gitu. Kadang kan kalau misalnya buat 17-an tuh suka dihias-hias yang ada dua, stangnya ada dua. Apa sih? Iya. Ada kuncirannya gitu ya? Kuncirannya. Itu kayak Flora. Iya lagi. Lucu kayak kan sepeda roda tiga. Yang kayak meriah soalnya kan. Oh, meriah. Gitu, meriah. Warna-warni. Fresh, cute, lucu. Petit. Bagus kak, meriah. Oke. Okay. Iya. Meriah ya, Pak? Iya, oke. Onil. Kalau aku... Lucu nih.
lagi. Wah, Nil gimana Nil? Membalas ya dia ya. Nil gimana Nil? Membalas dia. Katanya aku guru kamu. Versus, versus. Kalau Flora, gantungan kunci. Oh, bisa dibawa kemana aja. Betul. Travel size. Travel size. Maksudnya kayak Flora pasti suka kan kalau kemana-mana. Maksudnya travel suka kan? Bagus, bagus. Tapi traveling ya, suka kan? Tapi, kok digantungin gak enak gak sih? Aduh! Tapi kan dibawa kemana-mana. Tapi sama aja, berarti itu HTS dong. Efisien tapi, karena travel size jadi efisien. Oh kayak gitu. Yaudah, 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 dicari. Disukai banyak orang. Yaudah kalau digantung derita loh. Ah. Tapi kan dipamerin Canda kemana-mana, Kiki. Oh iya, Pala, aku aja kitchennya aku pamerin-pamerin loh. Iya. Iya. Yaudah. Kalau aku pensil inu. Iya, kalian tahu gak sih pensil inu? Tahu. Yang warna-warni. Yang warna-warni itu kalau misalnya inu kita nulis tuh tong nong nong. Soalnya dia pensil. Ini gak ngerti. Pensil itu. Kalau orang aja gak ngerti. Oh maaf ya, beda komplek ya. Pokoknya ada searching. Jadi dia tuh kayak bergoyang-goyang gitu, tapi pensil. Dia tuh kayak gak sih besar juga ada ya. Tapi kayak terus, maksudnya lucu aja. Dia kayak walaupun yang digini-giniin. Bukan. Oh. Jadi dia kayak pensil biasa tapi gitu. Bisa. Oh, gimana? Karet gitu. Enggak, karet, karet ya. Kayak karet, kayak karet. Tahu-tahu tahu. Gimana kalau dia goyang-goyang? Kak Jen juga enggak tahu. Kak Jen juga enggak tahu. Enggak tahu. Iya, iya. Kak Jen lebih tua. Bayangin aja pokoknya pensil gini-gini. Iya. Mau bayangin deh. Jadi sini ditulisnya gimana ya? Kamu tahu Bunda Inul? Harus tahu ya kalau itu. Oke, terus apa lagi dong? Siapa tahu ada yang mau tambahan. Kalau kalau makanan, Flora apa? Flora. Tiramisu. Soba. Soba. Kalau gue tiramisu. Oh iya. Kirain gue yang hot spicy gitu. Hot spicy kamu, soba. Iya sih, kamu mie ramen yang pedes. Seblak gua seblak. Seblak. Thanks, gue suka. Jujur ya, Kak Flora tuh kalau misalnya abis ada kegiatan tuh suka ngajakin soba yuk. Makan itu, soba yuk itu cuma gitu, abis gajian aja. Oh. Comfort food. Soba, comfort soba. Food. Kalau gue tiramisu, pahit tapi nagih. Pahit. Emang pahit. Maksudnya tuh, tau gak sih pahit nikmat? Kayak kopi, kayak gitu-gitu loh. Oh iya, oke, iya. Oke. Betul, apa mochi ya? Mochi Daifuku lah Flora. Ada stroberinya. Iya, ada stroberinya kan. Gede gitu Flora, kan. Flora, gak tau kenapa kalau lihat Flora kayak ingetnya stroberi. Iya, jujur karena bio Instagramnya. Iya kali ya. Iya. Kalau stroberi sama kelinci gitu. Enggak tahu aku ngatain kayak mangga. Aduh, ala bulu banget sih. Eh, bonggol mangga ya, bonggol mangga. Time. Aduh ya, lanjut deh. Oke, siap. Udah lah. Setiap kenangan merupakan momen yang berharga bagi kita. Seperti sedang melihat barang atau orang yang berkaitan dengan momen tersebut. Seperti lagu yang akan kita bawakan terakhir kali di sini. Maksudnya gimana ya? Seperti lagu terakhir ya. Seperti lagu terakhir dari kami, Ano Corona Sneakers waktu itu. Aku ada pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli daster. Selamat ulang tahun ya Flora. Itu 19 tahun apa 19 liter? Minasan! Ankara Kesau! Flora 19! Flora tambah tua! 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 Flora 19! Flora
Terima kasih untuk anchornya. Terima kasih. Membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada JKT Sanjo atau JKT Datang. Yang kedua ada Namida no Shinkyoku, Shinkyoku Nafas Dalam Air Mata. Gimana guys? Mantap. Tapi sayang sekali teman-teman, kita sudah sampai di lagu yang benar-benar terakhir. Siap teman-teman? Siap. Oke, kalau gitu dengarkanlah Oh Goy Diamond Teriakan Berlian. Semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, sebelum show ini selesai, seperti yang kalian tahu, teman kita Flora pada tanggal 4 April kemarin berulang tahun yang ke-19. Dari kita nih. 3, 2, 1, go! Happy birthday, Flora! Happy birthday! Happy birthday, Flora! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Flora! Tiup lilinnya! Tiup lilinnya! Tiup lilinnya sekarang juga! Sama-sama berdoa untuk Flori. Berdoa dimulai. Amin. 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 Tiup. 1, 2, 3. Banyak kan? Yeay. Coklatnya. Coklatnya berhamburan. Gak apa-apa. Yeay. Happy birthday, Flora. Happy birthday, Flora. Kita dapat syurat. Syurat dari syurat. 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 Ella. Dari siapa? Wah, silahkan jangan malu-malu. Yuk bisa yuk. Sengkuni. Halo Kak Flo. Ala, gue tau lo ngeprank lah. Iya, emang. Dari siapa? Tapi bertema. Kaget gak? Enggak. Oke. Flora Chang, happy birthday. Flora Chang. Tahun depan udah kepala dua ya. Iya. Harapan dari aku semoga panjang umur, sehat selalu dalam jiwa serta raga. Dan terima kasih ya udah mau mempercayai aku sebagai salah satu pendengar cerita lo. Gue bangga banget sama Flora yang sekarang. Karena kamu itu bertumbuh kembang. Pertumbuhan itu enggak selalu tenang tinggi. Betul. Ya. Kenceng banget. Dari sifat Flora yang semakin dewasa, semakin mengerti juga gimana caranya untuk bercerita gitu, untuk menyampaikan unek-uneknya kepada orang lain, gue bangga sih sama lo. Karena kayak enggak gampang loh untuk cerita juga gitu kan.
itu sebuah perkembangan karena akhirnya Flora bisa lebih lega daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan sekali lagi aku bangga banget juga sama kamu karena selamat ya langit biru cinta Sarah. Flo, lu tuh keren banget. Jadi please kedepannya tunjukin kemampuan lu itu supaya orang-orang bisa lebih lihat lu lagi. Karena gue sayang banget sama lu, jadi lu deserve semua. Jangan gitu loh, bete, gue belum ada aja. Gue gak mau kita tambah-tambahin momen. Ya, gue gak mau, lu tengah deh, Del. Gak pernah bercanda. Semangat ya. Udah gitu dong. Iya, nih. Biar seperti lama. Biasa, Flora. Mau dipeluk dulu, oke. Katanya gak Flo, gue takut nangis kali ini, Flo. Lebay. Hai, Flo. Cie, ulang tahun yang ke-19 ada gue lagi nih. Singkat aja sih, kita udah sering ketemu, sering cerita, dan lo tahu gue mau yang terbaik buat lo. Semoga pertahanan kan? Pertahanan angkan cinta. Semoga pertemanan kita terus gini ya, Flo. Gue sayang banget sama lo. Jangan takut buat kasih tahu bakat yang lu punya ya, lu cantik, keren, baik ke semua orang. Semua orang harus tahu kalau lu tuh se-effort itu buat ada di grup ini. Oh iya, gue selalu dukung lu, Flo. Mau gue lagi dimanapun, karena sebagian diri gue ada di lu. Separuh aku dirimu. Kan kalau bagian mana, Del? Situ, Flo. Aduh. Kan kalau kata lu, hidup gue, hidup lu juga. Dan gak kerasa ya, kita udah temenan 5 tahun. Jadi jangan gak temenan ya, gue sedih nanti. Pokoknya gue sayang sama lu. BTW gue bangga banget lihat special performance lu yang ada di YouTube JKT48 itu. Lu cantik banget, keren banget, suara lu juga bagus banget. Pertahankan ya, Flo, lu yang kayak gini sekarang. Love you, bro. Tapi gue ada tambahan, boleh gak? Boleh. Ini ulang tahun yang lu yang keberapa yang dirayain yang ada gue? Pokoknya udah sering lah ya. Sering, kayaknya ada lu terus deh. Iya gak sih? Iya. Makanya di tahun ini gue mau sama, gue mau ngerayain ulang tahun lu lagi. Tapi gue tuh sedih banget, Flo. Kayak tahun ini tuh menurut gue tuh mellow banget buat kita berdua. Kayak banyak banget cobaannya, kayak terus banyak juga, banyak cekcok kita juga yang bikin kayak kadang jadi gak ngobrol, jadi kayak Pauk. Sebenernya gue jarang gitu bacain surat buat member JKT tuh nangis gitu. Tapi kalau buat lu kayak susah aja gitu buat gak nangis kali ini. Oh, astagfirullah. Terus kayak walaupun kita sering banyak apa ya perbedaan pemikiran gitu, tapi kadang gue juga nggak dewasa gitu. Gue bukannya nyamperin lo, tapi kayak ya udahlah gitu, terserah lo mau ngapain, tapi lo nyamperin gue, ngasih pengertian ke gue. Jadinya dari situ juga gue belajar sama lo kayak iya, ternyata Flora udah sedewasa ini ya sekarang ya, kok gue malah kayak anak-anak sekarang. Tapi gue minta maaf ya, Flo, kalau gue ada salah. Sebenarnya gue gak ada salah kan. Tapi gue sedih aja sih, maksudnya Minal izin wa faizin, Flo. Tapi gue seneng di ulang tahun lo yang ke-19 ini semua orang sayang sama lo. Ada orang tua, bunda, dan gue gak tau bokap lo. Lo manggil apa? Ayah. Ayah kan? Gimana sih lo? Gue deketnya sama bunda lo soalnya. Sampai waktu itu gue inget banget lo waktu pas gue gak sengaja ikut arisan emak-emak ya. Kenapa lo jadi ini, pegangin kamera? Iya, jujur ya. Terus bunda lo ngomong kayak gini ke gue berdua, Adele, tolong jagain Flora ya. Di situ gue mau nangis tau. Kenapa? Gue aja belum bisa jaga diri sendiri gitu. Tahu? Gimana sih? Nyuruh-nyuruh orang. Tapi gue senang sih maksudnya dipercaya sama bunda lo kayak gitu. Ya, semoga orang tua gue juga percaya sama gue bisa jaga diri sendiri ya. Ya maaf, apa? Udah sih intinya gitu sih, Flo. Gue sayang banget sama lo, Flo.
Adele juga ikut. Berpelukan, cheese, screenshot. Screenshot, screenshot. Udah. Udah sih. Kasian gue. Terima kasih Freya dan Adele. Makasih ya guys sudah menjadi teman terbaik di sini. Suka dengerin keluh kalau kenapa sih mic gue? Keluh kesah aku. Terus dukung aku juga misalnya aku lagi ngedown. Ya, love you all, love you teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah selalu menghibur aku. Kita siap menghibur Flora. Emang iya Ella? Emang Ella dia aja? Lupa. Sarangnya. Sarangnya. Iya hari ini aku juga seneng banget soalnya semua Gen 8 hadir. Tahun ini 5 tahun. Tahun ini 5, bulan ini. Oh iya bulan ini. Iya bulan ini. Iya aku seneng banget ya. Ada Gen 8 di STS aku karena sebentar lagi kita mau NIF ke 5 tahun gak kerasa ya. Terus aku juga mau berterima kasih sama kalian semua yang udah selalu dukung aku dalam keadaan apapun. Tetap mempercayai aku, tidak memperdulikan omongan-omongan yang gak benar gitu. Thank you ya. Terima kasih atas kepercayaan yang akan kujaga. Thank you buat dari dalam fanbase Florizon maupun di luar Florizon juga. Terima kasih sudah datang hari ini mengikuti apa perayaan ulang tahun aku. Projectnya juga belum lihat sih, nanti aku lihat ya di depan ya. Nanti aku kesana deh. Nanti habisnya kita to shoot kan. Yeah. Mana bajunya kok aku lihat dua doang sih yang pakai. Oh, parah. Parah ya. Parah. Oh. Masih dalam perjalanan ya. Oke. Okay. Masih proses. Oke. Okay. Masih nyangkut. Oke, okay, semoga cepat. Sabar. Kemosi-mosi aja ya tolong. Raden tolong sabar ya, Raden. Tolong rakyat-rakyat. Iya, Kak JOT bukan aku yang ngomong. Bukan aku juga, aku tanya dulu. Terima kasih ya buat yang di Zoom juga banyak. Hari ini banyak yang gak kebagian, gak verif lah maksudnya, maaf ya. Karena aku juga mau cepet-cepet soalnya aku hari ini undang teman-teman sekolah aku. Mereka butuh lagi merantau lagi, kita jauh lagi, aku sedih. Jadi mereka sempetin hari ini datang. Terima kasih ya. Untuk akunnya sendiri sih apa ya, sebenarnya aku ngerasa tahun ini tuh birthday-nya ya menurut aku ya, maksudnya dari diri akunya tuh kayak biasa banget, nothing special di ulang tahun ini ya. Ya mungkin karena udah dewasa ya, jadi kayak ulang tahun tuh bukan hal yang menyenangkan lagi, maksudnya bukan kayak hal yang membuat excited lagi gitu, tapi Flora tambah tua ya, seperti ininya ya, angkornya. Jadi ya, tapi aku seneng banget karena kalau aku nggak di sini di umur-umur beranjak dewasa yang udah plain banget gini udah nggak ngerasain apa-apa, tapi tetap ada kalian kalau di sini. Jadi masih banyak hal yang bikin aku senang di ulang tahun aku gitu. Makasih ya semuanya sudah mendukung aku, sudah selalu mention dan DM aku, yang banyak yang kirim-kirim video-video lucu juga. aku suka liatin satu-satu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak semuanya. Buat yang di Zoom juga terima kasih.
buat yang Zoom. Ya, terima kasih. Udah tadi. Iya, tadi udah. Oke. Okay. Okay. See you nanti ya di depan. Oke. Sekarang kita foto. Sekarang kita foto. Foto sama teman-teman yang di Zoom. Zoom. On my way like a rocket. Posenya mau apa? Dua baris. Poa. Ya, sorry. Kenapa nih? Flow metal. Oh, cucu. Hanya padamu. Baby metaru. Metal. Oke, Garpu So My Style. There you go. Apa nama? Susah banget diingetnya. Susah banget apa namanya? Zen apa? Zante Desia. Satu, dua, tiga. Susah tadi apa? Flora. Zante Desia. Oh iya. Oke. Zante Desia. Oke. Iya, oke. Oke, kita ulang yuk. Dua, gapat. Flora Zante Desia. Ngomong apa sih lu? Anggap. Sekali lagi, oke. Satu, dua, tiga. Flora Zante Desia. Zante Desia. Kita akan foto sama yang di teater. Ya, kita akan foto sama kalian semua yang ada di teater. Diangkat projectnya. Ayo diangkat. Jangan malas. Ayo. Yang paling banget juga bakal tetap kelihatan. Jadi ayo semangat bisa yuk. Lemas. Yang tangannya turun. Kasih THR. Lemas. Del. Misi bang. Flora. Ini bebas kok mau gimana? Flora Zante. Maunya apa Flora? Apa ya? Zante. Yaudah deh. Apa? Kita tadi aja. Oke. Zante Desia lagi. Zante Desia lagi. Oh Zante Desia. Oh kita ngomong Flora, kalian bilang Zante Desia. Iya. Itu. Iya. Oke. Udah siap? Yang semangat ya. Oh belum, mamangnya belum. Zan. Oke. Satu, dua, tiga. Flora Zante Desia. Itu siapa itu? Kan semangat. Ayo bisa yuk. Jadi kita lagi semangat, ayo pimpin. Yo, satu, dua, tiga. Flora Zante Desia. Video. Oh, video. Semangat semuanya, semangat ya. Yuk. Oke. Okay. Rocker. Satu, dua, tiga, let's go. Flora Zante Desia. Tenang. Sakit tenggorokan. Sampai tantrum ya. Lupa, ulang tahun kan ya. Tahun sekali. Oke. Terima kasih ya semuanya. Yeay, happy birthday Flora. Happy birthday. Thank you, Na. Best of friend tuh. Ojo sama. Oke, cukup. Oke,
telah merayakan ulang tahun Flora. Ya demikianlah Athena Cinta hari ini telah selesai. Kemajuannya teman-teman ini, ya teman-teman ini kita harus lebih pede. Apakah cinta yang ingin kami sampaikan melalui lagu-lagu tadi tersampaikan dengan baik? Tersampaikan. Kok banyak jawaban yang berbeda ya? Sekali lagi, apakah tersampaikan? Tersampaikan. Terima kasih. Yeay. Bisa datang dan bertemu dengan kalian semua adalah hal yang sangat penting bagi kami. Sekarang kami akan berusaha keras untuk mengembalikan perasaan tersebut menjadi sebuah energi untuk menjalani hidup seberat apapun hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu semuanya, mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno!